Tahukah kamu, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR mengimbau pemudik menggunakan tempat istirahat dan pelayanan atau rest area maksimal 30 menit. Anggota BPJT Unsur Masyarakat, Tulus Abadi mengatakan, pembatasan masa singgah di rest area itu bertujuan agar tidak terjadi penumpukan di dalam maupun antrean kendaraan yang bisa mengakibatkan kemacetan. Ia juga mengimbau, jika tempat istirahat di jalan tol terlihat penuh dan menghindari terjadinya antrean menuju masuk rest area, pemudik dapat keluar terlebih dahulu ke jalan arteri mencari rest area terdekat, kemudian dapat masuk melanjutkan perjalanan lewat jalan tol kembali. Hingga saat ini, sambung Tulus, total tempat istirahat dan pelayanan atau rest area mencapai 134.